Mau nanya nih, Po. Kenapa mie mangkok pangsitnya dinamakan Mpok Atik Sibet? Gimana ceritanya? Ini aja emang nama sendirinya. Oh, nama sendirinya. Ya. Oh, enggak ada sejarahnya. Halo, guys. Kali ini kita berada di mie ayam Mpok Atik. Aku Burem, Kertajati, guys. Katanya mie ayam pangsitnya lain dari yang lain. Kerupuk pangsitnya super gede, guys. Makanya disebutnya mie ayam mangkok pangsit. Itu terbuat mangkoknya dari kerupuk pangsitnya, guys. Dan ini ada satu lagi menu es alpukat kocok, guys. Ini yang super mantap, sama es jeruknya, guys, bikin sugar. Ini, guys, cara pembuatannya. Kita lihat cara pembuatannya es alpukat kocok. Halo, Bang. Es alpukat sama es jeruknya satu. Siap. Yang penasaran boleh datang ke sini, ke mie ayam Mpok Atik Sibet. Mie ayam mangkok pangsit, guys. Yuk, kita masuk ke dalam, kita tunggu pesanannya datang. Yuk. Menunya nih alpukat kocok Mpok Atik Sibet. Yang penasaran sama mie mangkok pangsitnya, guys, sama es alpukat kocoknya, guys, datang aja ke sini, ke mie ayam Mpok Atik Sibet di Pakubeureum. Lokasi bertempat di Pakubeureum, Kertajati, Jati 7. Pak Willy, mana Pak Willy? Pak Willy ya? Pak Willy. Nah, udah jadi. Ini ayam mangkok. Makan siang kita.
gimana gimana rasanya gimana? Jeruk ada biji selasihnya. Segar bener. Sendirinya, oh, enggak ada sejarahnya. Oh, terima kasih, Pak. Iya.